Halo semua, ini adalah General Reading, tentu tidak akan selalu sesuai dengan seluruh kalian. Untuk rambu-rambu untuk tanggal 23 Maret 2022. Akhir video, kita akan ambil dari kartu ini, satu kartu dari deck ini, untuk menjawab segala pertanyaan Anda. Dan harap Anda tidak melewatkan keterangan yang saya tuliskan di awal, supaya tidak bingung atau gagal paham. Baiklah. Untuk live, untuk hubungan, dan untuk rezeki. Saya akan ambil dari kehidupan dahulu. Strength. Hari ini sepertinya Anda diharapkan untuk menjadi kuat dan bersikap lembut dalam menghadapi segala situasi Anda. Gunakan kelembutan untuk mengalahkan segala sesuatu yang kaku. Okay. Gunakan kelembutan dan kesabaran untuk menghadapi segala sesuatu yang mengandung emosi. Tenangkan diri dahulu sebelum mungkin melakukan atau mengatakan sesuatu di mana berhadapan dengan emosi. Okay. Ya, gunakan kelembutan hari ini untuk segala situasi Anda. Baiklah. Untuk masalah hubungan sosial, asmara, profesional, dihirpan. Dalam hubungan pun hari ini disarankan untuk bijak. Untuk bisa menjadi pendengar yang baik. Okay. Untuk bisa lebih mengerti bagaimana pasangan, apa pasangan, siapa pasangan. Bisa lebih memahami pasangan Anda, pasangan apapun di sini. Disarankan seperti itu untuk hari ini. Okay. Ya, menjadi pendengar yang baik saya rasa di sini. Yang artinya adalah, biarkan dia mengeluarkan segala apa yang ada di segala isi hatinya. Ini hanya sebagai contoh. Barulah kita menyampaikan apa yang ada di pikiran atau hati kita. Sehingga tidak terjadi benturan. Di kartu awal di sini mengatakan kesabaran pula, kelembutan pula. Okay? So. Untuk masalah rezeki, Six of Pentacles. Baiklah, ini masalah berbagi, masalah tolong menolong, masalah harga menghargai, ya kira-kira semacam itu, oke? Okay. Mungkin tidak ada salahnya untuk hari ini, dalam hal keuangan Anda berkelebihan untuk berbagi, untuk menolong mereka yang membutuhkan. Atau jika di sini memang Anda yang membutuhkan pertolongan, tampaknya ada sesuatu yang entah berasal dari manapun menolong Anda, atau tentang apapun menolong Anda. Di sini juga ada seseorang mungkin akan datang kepada Anda untuk memberikan sesuatu kepada Anda. Sesuatu di sini banyak hal. Sesuatu walaupun itu hanya masukan. Itu adalah jalan keluar. Itu bisa Anda gunakan untuk melepaskan diri Anda dari segala permasalahan Anda. Okay? Walaupun hanya masukan, mungkin seperti itu. But ini adalah merupakan masukan yang penting. Bukan sekedar hanya, tapi sesuatu yang penting. Tidak selalu bantuan tersebut berbentuk nominal. Ya, semacam itu. Bisa juga di sini seseorang akan menggandeng tangan Anda. Ada surat panggilan, mungkin, untuk Anda-Anda yang mencari pekerjaan di sini. Beberapa hadiah untuk beberapa dari Anda bisa Anda dapatkan. Penghargaan, reward, pengakuan atas hasil kerja keras Anda. Ada mungkin bonus-bonus tambahan. Untuk hasil kerja keras Anda, bisa juga semacam itu. Ada uang-uang tidak terduga, ya berbentuk bonus.
sepertinya dinilai Anda memiliki pekerjaan yang bagus, dan turunlah uang tambahan untuk Anda. Bisa juga semacam tips-tips mungkin. Ya, ada tips yang datang kepada Anda. Baiklah, sedikit tambahan untuk hari ini. Bisa juga untuk live Anda atau hubungan Anda. Anda bertemu dengan seseorang yang kaku, yang tidak mau mengalah, yang hanya mau didengarkan tanpa mau mendengar. Okay? So, lawan itu dengan kelembutan dan kesabaran. Baiklah. Kita akan ambil satu jawaban untuk Anda. Sementara saya men-shuffle kartunya. Silakan Anda fokuskan pertanyaan Anda dan tidak sama, perlu diingat untuk tidak sama persis dengan hari kemarin. Walaupun mungkin kalimatnya berbeda, tapi intinya sama, itu juga tetap terserap sebagai pertanyaan yang sama. Oke, karena tidak sedikit yang melakukan itu. Alam semesta tidak bisa di apa ya? Alam semesta mengambil poinnya saja. Oke, tidak bisa mau dengan kalimat beraneka ragam apapun, intinya seperti intinya A tetaplah A. Baiklah. Jika Anda membutuhkan waktu lebih, silakan Anda pause di sini. Choose a new direction. Ambillah arah yang berbeda. Mungkin sekarang Anda stuck. Anda dalam sebuah penantian. Okay. Cobalah untuk mengambil arah yang berbeda. Tidak menunggu lagi. Okay. Atau mungkin di sini juga bisa berbelok arah. Mungkin mengambil jalan yang berbeda. Entah kenapa di sini saya lebih, mungkin kebanyakan dari Anda yang menanyakan di sini berhubungan dengan sesuatu yang tidak menentu. Berhubungan dengan sesuatu yang stuck. Okay. Berhubungan dengan sesuatu penantian yang panjang. Pilih jalan yang berbeda. Mungkin berpikir dengan cara yang berbeda. Dari sudut pandang yang berbeda. Okay. Berbelok arah atau mungkin mundur jika memang itu perlu dilakukan. Atau memilih tujuan yang berbeda. Okay. Anda ingin menuju A. Di sana banyak masalah dan Anda stuck. Menuju ke B. Plan B mungkin. Plan A sulit. Banyak rintangan dan ini dan itu. Maka, ambillah plan B, rencana B. Pilihan B, kota B, orang B, ya kira-kira benar-benar berbeda. Dan, ya, mungkin disesuaikan sendiri dengan pertanyaan detail Anda. Okay. Intinya adalah, pilihlah arah, jalan, tujuan, yang berbeda dari melihat dari hal yang berbeda dari saat ini. Dan baiklah, saya akan menambahkan angka initial zodiak masing-masing saya akan mengambil 4. Dan sebagai tambahan fun reading setiap harinya, saya akan mengambil 4 zodiak yang beruntung pada hari ini. Okay, kita mulai dari angka dahulu. Bisa jadi ini merupakan jawaban atau kode semesta yang Anda cari, yang Anda pertanyakan, but mungkin tidak terjawabkan oleh kartu. Oke. Okay. Baiklah, angka untuk Anda 4, 1, 5. Dan tampaknya Anda mendapatkan angel number di sini, 1,
1. Dan 6. Dan 11. Saya akan tuliskan nanti. Baiklah. Kita ambil inisial untuk Anda. 4 huruf. I. A. R. K. Kita akan ambil zodiak. Libra. Sagittarius. Cancer. Oops, nggak lepas. Gemini. Okay. Dan kita akan ambil untuk 4 zodiak yang beruntung pada hari ini. Scorpio. Libra. Taurus. Capricorn. Baiklah, congratulations untuk Anda-Anda yang zodiaknya beruntung pada hari ini. So, sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. See you.